Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 di Kabupaten Payakumbu, Bapak Kepala Departemen Sekretasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, sudah selamat datang kami ucapkan di sekolah. Alhamdulillah, pertama sekali kami ucapkan dari SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbu, selamat datang Pak. Dan selanjutnya sebagai pembuka kata kita awalilah kegiatan kita ini, semoga kegiatan kita ini lancar dari awal sampai akhir nantinya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mintakanlah dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah kita untuk memberikan sepatah kata dua patah katanya di rapat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Selamat datang kami ucapkan di SMA 1 Kecamatan Payakumbu, Pak. Mudah-mudahan kita kerjasama menjalin silaturahmi. Nah, ini akan menambah rasa syukur dan nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ke depan kepada anak-anak kami, nah ini wajah-wajah Universitas Negeri Padang, nah, itu sudah di depan mata Anda semua. Ya. Yeah. Jadi niatkan untuk kuliah di sana. Jadi mudah-mudahan anak-anak apa bisa melaksanakan ini semua, karena kalau kita lihat di sini bentuknya mungkin ada yang belum pernah mencalian nih. Padahal ini adalah musik daerah kita. Bukan daerah Padang ini, daerah Muka, Pak ya. Daerah Muka ini. Jadi kepada anak-anak apa mudah-mudahan bisa minimal dari 19 orang 50% terkuasai dan bisa nanti mengalirkan ke teman-teman yang lain, sehingga nanti musik tradisional kita ini 10 tahun yang akan datang tetap berkembang, tidak mati atau tidak ditinggalkan oleh penduduknya atau masyarakatnya. Baik, Pak, nanti kami mohon Bapak memberikan arahan dan penyampaian kepada anak-anak kita ini, sehingga nanti bisa anak-anak kita ini mempraktekkannya. Nah, itu mungkin. Mungkin itu saya patah kata dari Bapak, mudah-mudahan sampai sore nanti kita diberi kesehatan, mudah-mudahan juga bisa nanti tujuan yang dicapai kita bisa berhasil hendaknya. Amin. Bila taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mintakan kepada ketua tim PKM kita. Terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbu, Bapak dari Senat Asik, terus ibu dari Dewan Guru SMA 1 Kecamatan Payakumbu, dan yang sangat besar harapannya untuk ke depan seluruh siswa yang sudah dipilih 19 orang yang akan menjalani program kemitraan masyarakat pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Kita dipertemukan ya dengan wajah-wajah generasi penerus kedepannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbu yang telah dengan senang hati menerima kami untuk memberikan sebuah program, namanya Program Kemitraan Masyarakat, program pengabdian dari Universitas Negeri Padang, tepatnya dari Departemen Senat Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Jadi di sini wilayah Sentra Tasik itu ada yang wilayahnya ke musik, ada yang wilayahnya ke... Dan hari ini kami juga akan memperkenalkan dan membawakan, ini adalah instrumen dari tempat kita, dari Muji, tepatnya di Muka, Tulangwangwa, ini namanya Sampelong, yang mungkin akan kita pelajari dalam bentuk aslinya dan dalam bentuk komposisi, siadam benung, sehingga kedepannya bukan cuma orang luar, kita sendiri lebih, istilahnya dia akan menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan siswa semua bahagia dalam proses pentransferan ilmu ini, dan kedepannya di SMA 1 Kecamatan Payakumbu ini akan lebih berkembang seni-seni yang lain, terkhusus seni tradisi yang ada di daerah sendiri. Terima kasih Pak, terima kasih Pak semuanya. Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, Ibu dan seluruh rekan siswa, 15 ini ada sampelnya, ada 15 buah, dan ini adalah oleh-oleh, dan mudah-mudahan kedepannya bisa dimanfaatkan lebih baik oleh seluruh warga SMA 1 Kecamatan Payakumbu. Ini punya SMA 1 Kecamatan Payakumbu. Ini
Pak. Secara simbolik.
Koto tinggi Kubang balamba de tuan padi ditumbuh lulu juo bulan kini baala awa de tuan hati batu kuah usuah juo. Sip, mau coba pakai sampai long? Oke, okay. Ya. Satu, lah, satu, lem bawah. Kalau saya bilang itu tutup semua kayak gini. Serah tangan ke kiri. Kalau buka satu dari bawah. Satu, buka dua. Buka tiga, buka empat. Dari bawah. Sol. La. Do. Re. Satu tiupan aja. Dua. Mau sampai yang panjang. Ya, tuh. Wah, ya, pat. Ya, ya, pat. Pagi ditumbuh lumbuh jua. Lah tuh. Ini dendang tradisinya Koto Tinggi Kubang Balamba. Oke. Ada perayaan? Kalau enggak kita fokus ke sini. Sekarang kita masuk materi. Sampai long, coba perhatikan. Coba itu aja dulu. Atau aja dulu ya. Tu, wa, ga, pat. Stop ya. Tu, de, 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 de. Da 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 do la ya dum ta dum ta dum 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 ta dum da dum ta dum ta dum ta dum do nah jadi saya renta dum ta dum ta dum ta dum terus lo tu wa ga pa istirahat tua kapat tu da 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 do da 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 do la da lagi ya tua kapat oh capek tu jadi tengah ritme deh da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da nama cewek apa duo-duo? Nah, coba nama. Bagian tiga nih. Dari awal. Nah, bagian dua man. Bagian tiga man. Bagian tiga man. Dari awal. Intro dulu pak. Dari intro. Sip, nah. Bongkong. Itu kan jauh.
Sampai lama jauh. Dua, empat.
tinggi. Kubang balambang, hei koto tinggi. Kubang balambang, hei koto tinggi. Padi mencobanya berulang-ulang kali mencobanya dan itu asik juga dan pesan saya untuk abang-abang dan bapak-bapak semuanya mohon teruskan kegiatan PKM ini agar banyak-banyak lagi generasi muda yang mengetahui tentang potensi-potensi kesenian di daerah masing-masing. Jujur kami juga mendapatkan pelajaran baru di sini mulai dari apa tuh sampelong, bagaimana cara memainkannya dan beberapa dasar-dasar lainnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke bapak-bapak semuanya dan abang-abang pelatih. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggana lain. Apanya lah sejak lo? Kasihkan tim workshop musik resitan belum dalam bentuk sambel. Terima kasih kepada sekolah, guru-guru, terutama juga kepada siswa yang telah menjalani kegiatan ini. Alhamdulillah kalian sampai sore ini betah ya, betah di sini. Mungkin ada sesuatu yang di awalnya mungkin bosan, akhirnya jadinya menarik, menarik lagi setelah dibangun lagi. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini kita yang positif ya, positif ke depannya, terutama bagi generasi muda, cintailah tradisi kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dosen yang dihormati, Bapak Ibu pembina koordinator dari kesenian tradisional kita ini. Jadi apa yang sudah diberikan pembelajaran kepada kita bersama dari bapak-bapak dosen selaku mitra kita atau perpanjangan tangan pengabdian masyarakat istilahnya dalam kegiatan dosen PKM itu,
mudah-mudahan adik-adik semua atau anak-anak Pak Sadonyo itu bisa menerapkan dan tidak berhenti di sini saja. Jadi ada 17 orang ini itu adalah semacam kelompok kecil yang nanti juga akan melestarikan kebudayaan musik tradisional ini. Nanti suatu saat mungkin ada generasi penerusnya adik-adik di kelas 10. Itu yang berestafet itu. Sehingga mungkin pembelajaran hari ini diberikan hari ini oleh dosen-dosen kita dari UNP. Nah itu dikembangkan oleh kita. Sehingga nanti tidak hanya sehari ini habis, atau besok ada lagi musik ini. Kita kembangkan di sekolah. Karena ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat yang telah ditularkan kepada kita dari Bapak Ibu dosen yang ada di UNP. Dari tim TKM Universitas Negeri Padang, itu secara resmi dengan membacakan Alhamdulillah kita tutup.